So, okay guys, hello everyone, it's Hakan here. It's Hakan here. Okay guys, jadi aku di video kali ini aku gak ada laptop. Soalnya aku dari pagi udah di depan laptop terus. Dan siang ini aku mau stay away from my laptop for 2 hours maybe. Karena ya, itu mungkin I need to work on myself, me time. Dan ya, semoga ini. Di video kali ini aku mau nge-share tentang kesalahan umum yang aku dapati setelah review essay kalian. Sebenarnya di video ini aku udah jelasin kan bahwasanya aku bakal ngasih review untuk essay kalian. Tapi sebenarnya aku segan nggak segan ya, because I'm not an expert. But yeah, I just want to help each other out dan semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Dan who haven't subscribed yet, please do consider to hit that subscribe button because it will support me to grow, of course. Yeah, dan yeah, let's jump into this point of this video. Yeah. Okay guys, so sebenarnya video kali ini aku terinspirasi oleh video It's Chloe Eaton. She is my inspiring people. She is my inspirational. That yeah, she is my inspiration to make this video dan untuk nge-review essay kalian. Dan since I got a lot of essay dan aku ngebaca itu satu per satu, lebih dari 30 atau lebih kali ya. Dan aku udah sortir beberapa common mistake yang mau aku cover di video kali ini. So, deadline is approaching. Semoga kalian bisa lebih bagus optimalkan essay kalian untuk bisa menjadi lebih bagus, getting better. And then yeah, so let's jump into it. Nah, yang pertama adalah grade structure. Grade structure. Aku udah bilang kan kalau the key part of writing an essay is on structuring part gitu. Soalnya aku banyak kali nemu essay kalian itu di paragraf pertama dan paragraf kedua, paragraf ketiga dan seterusnya itu enggak coherent dan cohesion gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia enggak coherent dan cohesion, enggak padu, enggak padu, terus enggak help each other. Jadi paragraf pertama enggak nge-support paragraf kedua, paragraf kedua enggak nge-support paragraf ketiga enggak nge-support paragraf keempat, dan paragraf keempat enggak menutup semua mungkin your whole essay gitu. So yeah. Jadi misalkan kalian udah jelasin nih di paragraf pertama kalian dari mana, kalian udah kasih teasernya segala macam, please pakai paragraf kedua itu. Optimalkan paragraf kedua untuk support your idea. Misalkan kalian mau gini, kenapa kalian gini, why kalian gini, how kalian dapat ini, dan the expected result-nya. Paragraf ketiga juga begitu, paragraf keempat juga begitu, paragraf penutupnya juga begitu. Nah, jadi setiap paragraf itu harus konsis, harus terdapat what, why, how, and the expected result-nya apa. Misalkan kalian udah buat nih what-nya, aku ini bla 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 bla, aku mau ikut program nih bla 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 bla, aku mau ini bla 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 bla. Nah, itu what-nya. Terus why-nya, mungkin dengan program ini aku dapat bla 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 bla, aku mungkin dapat mungkin setelah ikut program ini bla 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 dengan mengikuti American Learning System bla 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 bla. Nah, how-nya saya dapat immerse mungkin di American community bla 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 bla. Aku bisa immerse myself in volunteer activity bla 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 bla. I can get experience bla 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 bla. Nah, the expected result-nya aku bisa bla 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 bla, aku bisa achieving my goal and make my English level up maybe bla 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 bla. Jelasin, elaborate gitu. Nah, structure-nya
di what, why, how, dan expected result tadi boleh beracak-acak ya, nggak selalu harus what, why, how, and expected result. Boleh awalnya mungkin kalian mau buat why-nya dulu ataupun di expected result-nya dulu. Aku udah bilang kan kalau structuring itu harus kerucut, mau kerucut ke atas ataupun ke bawah. Tapi personally aku lebih sering kerucut ke bawah because it makes a lot easier for me gitu personally ya. So aku nggak tahu metode kalian itu pribadi berbeda-beda. So ya. Yeah. Nah yang kedua ada simple and direct. Aku banyak kali nemu essay kalian itu nggak simple nggak dan nggak direct gitu. Soalnya mungkin ada yang nggak langsung to the point sih intinya, ini nggak langsung to the point. Since kalian juga punya karakter terbatas, wordnya terbatas, coba langsung hit the goal since you are getting started gitu. Ada case yang dimana aku baca satu essay ini, aku poinnya dapat, cuman poinnya itu enggak naik ke permukaan karena ditutupi oleh kata-kata yang menurut aku, sentences yang menurut aku yang kurang overuse ataupun mubazir jika dipakai dan tidak terlalu mendukung key point atau idea atau goal yang pengen disampaikan. Jadi itu sulit untuk mendapatkan perhatian si reader. Jadi si reader ini harus cari tahu nih, si reader ini kan oke. You have to know that psychologically si reader ini harus langsung, dia enggak mau nih nyari poinnya apa, dia enggak mau. Soalnya dia udah ngebaca banyak essay applicants, so dia harus langsung tahu, oh ini poinnya anak ini nih, poin anak ini nih, poin anak ini nih, that's it. Mereka nggak bakal, oh ini poinnya apa. Mereka nggak bakal examine your essay. Mereka mau tahu apa your goal, your goal, your target gitu. Jadi dan apa yang menjadi poin dari essay kalian. Jadi mereka nggak mau examine kembali gitu. So ya yeah, tolong lebih tolong ya yeah, that's my little sister. Oke okay, so ya yeah, tolong permudah pekerjaan si reader of your essay. Jangan mempersulit itu psychologically ya. Mereka coba posisikan diri kalian sebagai reader dan kalau kira-kira essay ini masih kurang concise ataupun masih kurang concise ataupun masih kurang direct, ya coba lebih di direct and hit the goal gitu. Nah yang ketiga ada punchline atau penutup. Aku banyak kali nemu punchline atau penutupnya tidak nge-sum up your whole essay dan tidak dan kurang kuat gitu. Ada satu essay yang aku review itu mungkin karena di paragraf pertamanya banyak kali kata-kata sentences yang overuse. Jadi di punchline penutupnya itu dia karakternya udah habis, limit karakternya udah habis. Jadi penutupnya kurang kuat. Sehingga saran aku, tolong di paragraf pertama itu coba apa-apa yang tidak penting coba dibuang aja sehingga punchline ataupun penutupnya dapat kuat dan bisa tersampaikan your whole essay itu apa gitu. Keseluruhan essay kalian itu apa gitu. Mungkin hanya itu ya yang dapat aku sampaikan. Oh iya, untuk bonus aku pengen bilang juga. So okay guys, untuk bonus adalah always paraphrase, jangan lupa paraphrase the longer sentence into the shorter one because since you have a limited character, then you have a limited words, please do paraphrase. Dan juga aku lebih suka pakai kata-kata yang aktif daripada kata-kata yang pasif gitu. Karena menurut aku kata-kata yang aktif itu langsung to the point, to the point, lebih pendek dan daripada kata-kata rather than passive one gitu. Okay, for example ya. Misalkan aku lebih suka gini. Okay, untuk conjunction, please pakai conjunction yang sesimpel mungkin. Karena ini bukan IELTS writing. Kalau IELTS writing, boleh kalian pakai conjunction yang misalkan in the other hand. Itu bisa dipakai karena lebih banyak. Tapi kalau di essay, coba stay away from that. Karena di essay kalian punya batas karakter, kalian harus buat ini,
segini ini. Jadi instead of in the other hand, coba pakai however gitu. Ataupun on the other side daripada on the other hand ataupun in beside gitu, langsung yang lebih pendek gitu. Terus apalagi ya, mungkin hanya itu deh yang dapat aku sampaikan, lebih dan kurang aku mohon maaf. Oh ya, bagi kalian yang well and subscribe ya, please do consider to hit that subscribe button because it will support me, dan maybe semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian juga. Dan aku mohon maaf kalau aku nggak well prepare untuk video kali ini, tapi I know that deadline is approaching. Semoga video ini bisa kalian buat untuk mengoptimalkan and utilize the chance that you can use to show yourself, to show off, untuk showcase who you truly are dan apa sih the ability dan yang bisa kalian gunakan dan kemampuan, kelebihan, kekurangan, and how do you overcome your kekurangan gitu. Dan ya, semoga video ini bermanfaat deh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.